Halo, kali ini saya bakal review tripod merek Takara seri Eco 193A. Tripod ini cukup murah dan cukup kokoh juga. Biasanya dijual di marketplace dengan di toko online gitu. Harganya sekitar 200-an dan macam-macam lah jualnya. Tinggal kita mau pilih yang seperti apa di marketplace yang mana dan penjual yang mana. Dan ini untuk penampangnya dari bungkus kardusnya ya. Ya, di sini digambarkan keunggulannya ya. Di sini ada penutup pembuka dan bisa diputar ke atas atau ke bawah atau memutar. Nah, untuk tinggi maksimal tripod ini adalah 1,4 meter dan tinggi minimalnya 545 mm. Dilengkapi juga dengan tas tripod, jadi memudahkan kita untuk dibawa kemana-mana. Dan ini penampang dari ujung kakinya. Nah, itu terlihat di bawah, bisa di ada kaitan untuk pemberatnya. Ini tinggi tripod kalau kaki-kakinya belum dibuka semua. Kelebihannya dari tripod ini adalah di bagian kepalanya di sini ada water pass-nya, jadi kita bisa mengatur tripodnya, mengatur posisi kamera biar bisa lurus gitu. Selain di situ di bawah juga ada water pass-nya yang bulat-bulat itu, bulat biru itu, jadi kita bisa gampang ngatur tripodnya nanti. Selain itu tripod ini juga dilengkapi dengan pegangan. Pegangannya ini universal, jadi bisa dibuka, bisa ditutup. Jadi memudahkan kita untuk membawanya. Tripod ini juga bisa dipasangi holder U. Nah, ini jika lehernya dibuka maksimal, jadi tingginya seperti ini. Ini yang kaki bawahnya saya buka satu, tingginya sekitar seperti ini. Ya, saya pikir tripod ini cukup menarik, ya cukup cocok digunakan untuk kamera DSLR karena cukup kokoh. Selain itu juga cukup ringan di bawah dan setara dengan harga yang nggak cukup mahal. Dia cukup murah lah untuk ukuran tripod gitu. Yang saya rekomendasikan untuk kalian yang sedang cari tripod murah tapi dengan kualitas yang lumayan bagus. Ya, mungkin itu review dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.